Tapi saya ngelakuin itu karena dia nyerang istri saya, Pak. Dia tuh pelaku begal. Dia udah membegal istri saya, makanya saya pukul dia, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, lo pakai nyepelin gue di bidang mall praktek. Gue nggak peduli mall praktek, mall Blok M, mall PS, mall Sensi, bodo amat. Yang penting lo mau cuan kan, mau duit kan. Ege, gue mencarikan datanya Bu Nani ya, yang diusulkan Kendar kemarin menjadi penerima santunan tetap ya. Oh ya, sebentar aku carikan dulu ya. Hidayah itu datangnya dari Allah, Bang. Bukan dari manusia. Sekuat apapun manusia mengusahakan, kalau Allah tidak mengizinkan, hidayah tak akan pernah datang. Lo semua dengerin gue. Jangan ada yang coba-coba buat ganggu minimarket.